Berikut contoh pemasangan layar sentuh pada monitor TV 32 inci. Monitor disambungkan ke PC atau laptop dengan HDMI. Bersihkan permukaan layar monitor supaya tidak ada debu saat pemasangan dengan touchscreen. Pasangkan double tap di semua sisi monitor untuk menempelkan layar sentuh dengan monitor. Dilakukan dengan sangat hati-hati supaya hasilnya rapi dan tertempel dengan baik antara monitor dengan layar sentuh. Pastikan jangan sampai aktif area tertutup oleh double tap yang dipasangkan. Persiapkan layar sentuh buatan Indonesia, yaitu buatan PTDMC Teknologi Indonesia yang akan dipasang. Buka box dan handling produk dengan sangat hati-hati, karena bahan produk adalah kaca. Persiapkan kontroler layar sentuh. Buka bagian pengunci songket konektornya dan pasangkan ke konektor yang ada di layar sentuhnya. Persiapkan kabel USB ke konektor yang sudah termasuk dalam paket layar sentuh dari PTDMC Teknologi Indonesia. Melakukan pengecekan fungsi dari layar sentuh yang akan dipasang, baik secara program ataupun fungsi dari produk layar sentuh itu sendiri. Jika hasil tes sudah oke, lepaskan separator double tap di semua bagian sisi monitor supaya layar sentuh menempel dengan monitor. Controller dimasukkan ke box dan ditempel di belakang monitor sehingga rapi dan terlindungi atau menyesuaikan dengan permintaan customer. Jika Anda membutuhkan modifikasi atau penambahan layar sentuh di monitor biasa dengan ukuran 7 in sampai 55 in untuk kebutuhan interaktif display, pengecekan visual produk industri, dan lain-lainnya, hubungi PTDMC Teknologi Indonesia sebagai pabrikan layar sentuh. Untuk mengetahui profil perusahaan kami, bisa dicek di website resmi kami di www.dmcte.co.id.